Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Yuna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Nah, di sini ada yang berasal dari Aceh tidak? Kalian tahu tidak tarian apa yang berasal dari Aceh? Ya, benar. Tarian yang berasal dari Aceh yaitu tari Samang. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengenal tari Samang dan dapat mengenal gerakan tari Samang. Tari Samang adalah tarian suku Gayo yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Gerakan tari Samang sangat lincah dan cepat. Gerakan tari Samang bisa dilakukan dengan posisi berdiri, berlutut, dan duduk. Ibu akan memberitahukan gerakan tari Samang. Gerakan pertama, badan berdiri dan kepala melihat ke depan. Kedua tangan dilengkungkan dari dada ke depan. Gerakan kedua, badan berdiri dan kepala melihat ke depan. Kedua tangan lurus ke depan, jari-jari tegak ke atas. Gerakan ketiga, badan berdiri dan kepala tengok ke samping kiri. Tangan kanan ditekuk ke dada, tangan kiri ke bawah, jari-jari tangan digerakkan. Gerakan keempat, badan turun sehingga bertumpu pada kedua lutut. Kepala tetap tengok ke samping kiri. Tangan kanan ditekuk ke dada, tangan kiri ke bawah, dan jari-jari tangan tetap digerakkan. Gerakan kelima, badan dicondongkan ke belakang, kemudian duduk bersimpuh dengan posisi kepala menghadap ke bawah, posisi tangan tidak berubah. Gerakan keenam, badan duduk bersimpuh, kedua telapak tangan mengatup dan badan bersujud ke depan. Gerakan ketujuh, badan bangun dari sujud, kembali duduk bersimpuh, kedua telapak tangan tetap mengatup. Gerakan kedelapan, telapak tangan dibuka dan punggung tangan menepuk paha. Gerakan diulang 3 kali. Gerakan ke-9, tangan kanan diluruskan dengan jari tangan memetik. Tangan kiri ditekuk dengan jari tangan memetik di bawah siku tangan kanan. Gerakan ke-10, telapak tangan lurus ke depan dan bertepuk tangan dengan telapak tangan kanan di bawah dan telapak tangan kiri di atas. Gerakan diulang 3 kali, tetapi posisi telapak tangan bergantian. Gerakan ke-11, punggung telapak tangan kanan menepuk paha kanan dan telapak tangan kiri menepuk dada kanan. Gerakan diulang 5 kali dengan bergantian telapak tangan kiri menepuk paha kiri dan punggung telapak tangan kanan menepuk dada kiri. Gerakan ke-12, punggung telapak tangan kiri bertepukan dengan telapak tangan kanan sebanyak 2 kali. Kemudian, punggung telapak tangan kanan bertepukan dengan telapak tangan kiri sebanyak 2 kali. Nah, tadi Ibu sudah mengenalkan gerakan tari Samang. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan video tentang gerakan tari Samang. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.